pesawat seperti ini. Ada PTR kan ya? Harusnya Aero. Aero tidak bermain di hari ini. Aero kenapa jadi Aero dong? Oh, Aero lagi. Harusnya BTR. Eh, tadi mau ngomong BTR maksud saya. Bisa tuh di farm. Bisa, bisa itu banget. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Hayu. Lanjut, Sanskui. Ya betul sekali, nampaknya kita saksikan sudah banyak tim yang turun ke areanya masing-masing, ke drop zone-nya masing-masing. Seperti kita saksikan di area Ronzo seperti biasa akan coba diisi oleh tim Secret dan Bigatron. Ya, seperti yang saya tadi katakan, Bigatron akan coba turun di farm seperti mana biasanya mereka bermain. Dari tim Secret, Secret Jin, nampaknya mereka akan turun di area Mansion, Prison, dan di area-area kanan dari Rachel. Betul sekali, Pulau Utara juga diisi oleh dua tim. Ada Execute dengan kelas Digital Athletics. Circle-nya benar-benar merata kali ini kalau kita lihat. Ini yang bikin deg-degan sih. Jadi kalau dengan circle seperti ini, mungkin akan banyak late rotation. Benar, tapi itu di Rozok. Wow, rame banget. Sudah ada yang numpang pang. Di situ ada Zeus yang sedang mengejar salah satu player dari Navi. Meku nampaknya tadi menjadi penumpang gelap dari tim Zeus. Ini dia kita saksikan di mana sudah menggunakan sebuah dasianya, akan coba menabrak namun belum bisa ditabrak, juga masih berlari-larian saja. Penumpang gelap namanya tadi, Cijel. Betul. Tadi berusaha untuk rebutan mobil. Yeah. Kan kalau mau ngambil mobil ada dua tombol. Betul. Drive sama get in. Mungkin tadi mau pencet drive. Ya udah deh, drive duluan. Jadi mau ngambil get in yang kepencet. Tapi untungnya di sini Navi mendapatkan mobil lain. Jadi ini vitamin bibir. Rata lah, dapetin sama-sama satu tim Dacia. Lipstick tapi ini vitamin bibir. Bahkan dari Zeus bisa mendapatkan Dacia yang kedua. Kita saksikan nampaknya dari tim-tim yang bermain ini sama-sama tim nyambung yang bisa dikatakan dari Navi dan juga Zeus untuk menuju ke drop zone-nya masing-masing. Wah, tadi ramai banget sih yang di atas ya. Ini match 5, di sini terakhir match 6 nih. Penculikan, ya, mungkin satu atau dua player. Dan nebeng-nebengan kok. Jadi sering nobar Messi ya, Kak Silent WP. Beberapa peluru panas, open fire, mungkin mengusir tim dari A1 yang berusaha untuk scrapping. Jadi kayak memberikan informasi, jangan deket-deket ke sini. Soalnya ini udah ada milik di aning. Terus sekali memberikan gerakan bisa dikatakan ya. Bakal nunjukin klasmen semuanya dari hari kemarin-kemarin itu nanti ya, terakhir ya. Tapi utility masih terus melengkapi equipnya juga. Kita saksikan berganti ke tim yang lainnya yaitu A1 kali ini. A1 ya, udah bukan Ales kita. Bukan, A1 dong. Kemarin kita Ales dulu ya kan. Iya, seperti Lip Serum. Coba berdoa nambah damage. Udah ada Alpha 7 ya, udah ada Alpha 7. Di sebelah guys, Niki guys. Kosongnya kosong kalau kita lihat dari minyak. Halo Kak Randy, Kak Fikri. Yuk kita fokus nonton yuk. Ini masih lihat tuh, sambil senden, enak gitu ya. Sebenarnya kita lihat tim Secret akan coba turun di rontok. Nampaknya tidak ya, memilih ke area yang lainnya. Ya, betul. Dan EUT, mereka berempat di satu scrapping area, akankah cukup buat mereka? Eh, kodok lompat-lompat. Itu lompat kodok? Iya, lompat kodok bener. Ya, lompat kodok dan ya, seenggaknya mereka udah berusaha untuk mendapatkan area kali ini. Udah ada yang split juga, kayaknya mereka agak sedikit tertekan juga sih. Makanya mereka satu scrapping area, ngumpul dulu bareng-bareng, nanti sekiranya udah aman, mereka akan berusaha untuk split, mendapatkan scrapping area lainnya dan melanjutkan lootingannya. Jadi kalau misalkan teknik scrapping itu kan emang enaknya ketika looting bisa sambil gerak pelan-pelan. Betul, bisa sambil rotasi dikit-dikit ya, sambil nyicil, sambil ngelengkapi equip-equip atau lootingan-lootingan yang masih dibutuhkan. Betul. Kita saksikan kali ini nampaknya dari tim lain. Oh, The Anem berhenti di sebuah cekungan untuk memantau area depan. Nampaknya kali ini akan memutar balikan mobilnya terlebih dahulu. Bukan mobilnya diputar balik ya. Bukan dipikir balikin, tapi diputer arahnya maksud saya itu. Thank you Beckham share-nya. Diputer arahnya. Ini kalau udah match kelima emang kadang-kadang kosakatanya tembula-bula ya. Oh iya. Tidak apa-apa. Match kelima. Oke, kayaknya udah mulai. Udah mulai kan. Kita dari tim A1 menuju ke arah The Unnamed yang baru saja melakukan rotasi tambahan. Udah. Betul sekali, nampaknya kali ini kita saksikan The Anem sudah menguasai dua gudang kali ini. Bukan coba dikuasai satu gudang saja, bisa satu orang di atas sedikit, yaitu seorang Raven kali ini untuk memantau pergerakan dari tim A1. The Anem dan A1 ini adalah dua tim yang perlu bekerja keras banget untuk mengumpulkan poin supaya bisa lolos ke Super Weekend kedua. Karena kemarin Super Weekend satu kedua tim ini memang tidak lolos. Ya. Jadi mau gak mau mereka harus kerja keras, gimana caranya pokoknya harus
lolos ke Super Weekend 2. Ya, namun dari tim-tim yang di Super Weekend pertama tidak lolos, kita mendapatkan sinyal positif dari Zeus. Nah, ini dia yang tadi sudah mendapatkan win-win chicken dinner. Akankah kali ini bisa kembali meratakan lawan-lawannya? Di depan sana masih ada Elite United Team. Ada Very Good yang terjebak satu orang saja sendirian, di mana teman-teman yang lainnya sudah ada di belakang. Ya, Very Good harus cepat-cepat di backup karena kali ini Zeus langsung saja menyisir seluruh rumah, berusaha untuk mencari di mana mangsanya. Very Good kali ini masih berusaha untuk bertahan di belakang Broken Wall, berusaha memberikan informasi juga kepada teman-temannya di belakang bahwa memang ada 4 orang di kompon ini. Akankah EUT lainnya menyusul dan melakukan backup ke Very Good? Karena kalau kita lihat dari Zeus yang tadi chicken ya, teman-temannya. Masih diam. Belum ada upaya untuk melakukan penyelamatan atau membantu menjadi bala bantuan ke arah Very Good. Dilemparkan sebuah granat ke arah depan, namun Very Good sudah bisa berlari ke arah yang lainnya. Namun sudah diketahui posisi dari seorang Very Good, kali ini akan coba digerebek atau dipush oleh keempat pemain dari tim Zeus. Pendur ke arah depan, Very Good bisa mendapatkan damage ke arah seorang lawannya, yaitu Easy kali ini. Easy akan berusaha melemparkan granat kembali ke arah luar. Ini Very Good-nya kayaknya berusaha untuk kabur sih. Tiga temannya gak akan ada yang mau ngebantuin. Either mereka gak punya vehicle, atau Very Good dipaksa untuk regroup ke arah belakang. Tapi ini kalau misalkan dia mundur malah resiko. Ini bakal position dari tim Zeus. Ya, betul sekali. Nampaknya Very Good kali ini sudah ketahui posisinya. Izzy akan coba melakukan jump shoot namun belum on point karena masih terhalang oleh Broken Wall. Kali ini kita saksikan Very Good masih tertolong oleh sebuah cekungan di bawah sana, Cikil. Iya, betul. Ada kemungkinan juga Very Good akan dijadikan bait untuk Zeus keluar dari rumah, tapi ternyata tidak jadi. Baitnya sudah tertangkap, jadi bahkan sudah langsung di end oleh Zeus harusnya. Ya, betul sekali, nampaknya kali ini dari tim EUT yang lainnya akan coba membuka skop ke arah tim Zeus dengan kar kali 3. Masih belum menemukan vision juga. Teman-teman dari EUT kali ini akan coba berhadapan dengan Zeus, di mana Zeus nampaknya memiliki skop yang cukup lebih diunggulkan ya. Ada yang punya kali 4 tadi. Sementara kalau dari tim EUT, kartu pun cuma kali 3 aja. Ya betul. Padahal ini EUT punya Dasha loh. Si siapa tadi? EUT 47 ya? Keberapa tadi? Dia punya mobil Dasha. Tapi ada bagi juga. Ada bagi juga. Very nice. Betul. Tapi tidak diperjuangkan temannya. Malah kali ini kayaknya mereka bakal langsung back off. Gak mau berlama-lama di tempat yang sama. Karena satu player dari EUT di situ udah gak bisa diselamatin lagi. Ya, Very Good yang tadi tertakedown di sebuah lore ground. Tidak bisa diselamatkan lagi oleh teman-temannya. Teman-temannya memilih untuk meninggalkan seorang Very Good, seorang diri saja. Dan ya, menjadi poin pertama untuk tim Zeus. Yang memang kalau kita lihat permainan mereka sudah cukup berkembang ya di hari ini ya. Ya, Zeus bermain lebih galak. Dewa petirnya udah mengamuk. Tapi ternyata rotasi dari EUT ditangkap benar-benar gampang banget oleh tim Secret Gym. Aduh, 2K berhasil langsung menumbangkan 47. Betul sekali, 2K. Kengzo juga kali ini. Hati-hati Kengzo. Mendapatkan damage yang cukup berarti dari sisi atas. Nampaknya ada tim lain yang coba untuk menjadi pengganggu. Nemi, yaitu Konina Power. Tim bisa dibilang bermain dengan agresif. Konina apa Power. Ini nih? Kudanya masih berlari-lari di atas bukit kali ini. Circle-nya kemana? Masih belum diketahui. Dan Bigetron berada di dekat dengan Airdrop. Dan scroll aku loh, ini lagi sampai suku gua. Cuma ya, masih awal bulan, santai. Bisa terlihat dari minimap. Apakah mereka ngelewatin Bigetron? Tapi ternyata di unnamed, satu player berhasil didapatkan oleh Zuxi. Terlihat dari Killing Fits. Ya, betul sekali, nampaknya ada fight yang terjadi di Getron di sana dengan The Anem. Kita saksikan kali ini, namun kita fokus dulu ke area tim Secret Gen. Cosmos yang juga masih akan coba melakukan rotasi bersama tim Secret Gen yang lainnya. Betul, rotasi dilanjutkan. Kali ini melewati area school. EUT tersisa 2 player aja, bakal ngehuni apartemen, nyantui, ngopi di dalam. Kengzo dengan teman-temannya bakal langsung ngelewatin. Karena Very Nice nggak memberikan pick apapun, nggak memberikan tapping atau fire. Oh, akhirnya keluar. Betul sekali, Very Nice coba untuk mengambil salah satu player dari tim Secret Gen yang sedang melakukan rotasi di area school. Namun kita berpindah ke area yang lainnya. Ini dia, The Anem yang sedang berhadapan dengan Bigetron Red Alliance. Yes, betul sekali. Tiga player dari Bigetron berusaha untuk bertahan kali ini di compound. Sementara Zuxi sudah mulai ke arah depan. Ya, sudah mulai melakukan rotasi. Dan ini kayaknya akan menjadi mangsa sih harusnya. Akan menjadi mangsa untuk tim Bigetron. Tapi, footballist yang dari tadi diam-diam rotasi. Aduh, dipulangkan Zuxi.
sudah mulai ter-takedown juga kali ini. Raum dengan teman-temannya kayak bakal langsung nabrak kompon milik Bigetron. Tapi untung mereka berhasil. Kali ini adalah Lovazin yang tadi bisa men-takedown satu player dari Bigetron. Luxi kalau nggak salah ya tadi yang ter-takedown dari Bigetron dengan SLR oleh seorang Lovazin. Kita saksikan kali ini Soul Kane nampaknya coba untuk melakukan spray ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini benar sekali Luxi yang tadi dipulangkan. Betul, langsung tertangkap. Luxi tapi Luxi yang dipulangkan. Langsung rotasi, nggak mau berlama-lama Luxi di tempat yang sama. Ini footballist begitu dia dapat Luxi, dia ngejer. Ya. Dia tahu gitu komit. Loh. Komit gitu. Tapi untungnya rotasi dari Bigetron langsung menjauhi arah dari footballist. Jadi mereka sengaja bisa survive. Lanjut survive ke dulu, yang paling penting survive dulu sih. DA, Silas kali ini. Seorang diri saja memberikan suppressing fire kepada Navi. Satu menang, menang. Tapi Matic dari depan sana berusaha untuk melakukan balasan tembakan dengan DP28-nya. Betul sekali, berapa kali di hari ini kita menyaksikan Silas menjadi orang yang sangat-sangat berani walaupun dia sendirian, walaupun dia menjadi scouter, walaupun dia menjadi palang pintu bisa dikatakan, namun dia tidak takut untuk melakukan open fire terlebih dahulu ke arah lawannya. Betul, dia langsung memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bahwa memang Navi berada di kompon itu. Kelas DA berusaha untuk mengamankan Bukit Gorgopol. Ya. Kalau kita lihat dari Solus dengan Selim sudah mulai menghuni area perbukitan dari Gorgopol. Dan Navi bakal langsung melakukan setup smoke. Nggak mungkin mau berlama-lama juga di daerah ini karena sudah ketahuan posisinya. Tapi ternyata Tixi sudah mulai bonceng Meku juga mengambil posisi. Nyembur gak nih? Masih mencari seorang. Enggak. Silas tampaknya akan coba dicari oleh dua pemain dari Navi. Tapi Silas sudah mengarah ke area yang lainnya. Oke, berarti kelas DA ini split ya. Dua temannya itu ada berada di Bukit Gorgopol. Silas berada di belakang batu. Meku masih berusaha untuk mencari dengan M24 kali 8. Ini agak sulit sih posisi dari Silas. Entah Silas punya mobil atau enggak, kita masih belum tahu juga. Dan kalau kita lihat dari Meku, ini udah mulai kelihatan itu kepala yang bakal ditap, tapi miss. Enggak kena sama sekali. Betul sekali, namun Silas harus berhati-hati karena dia sudah mendengar ada tapping dari M24. Sehingga dia harus berlari menjauhi area pertempuran terlebih dahulu. Kali ini Silas nampaknya akan coba mundur dulu untuk menghindari tembakan-tembakan panas dari pemain-pemain. Ini Navi, namun tidak dibiarkan begitu saja. Akan coba dicari, akan coba dikejar oleh pemain-pemain Navi. Ini dia Meku dan juga Tixi akan coba maju mencari seorang Silas seorang diri. Iya betul, Tixi bakal maju kali ini dengan M4 di tangan. Berusaha untuk mencari renang. Silas sudah menjadi ikan. Silas senang jadi ikan ya. Kalau dia nyebrang dia jauh banget sih sama temennya. Udah bener-bener di-lock banget sama Navi kali ini dengan Tixi, Navi Tixi. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan dicari. Belum, ini Silas kalau ngambil nafas ketahuan langsung ditembak sih. Ya belum ketahuan nampaknya. Bahkan tiga orang mencari juga posisi dari Silas seorang diri yang menyulitkan tiga pemain dari Navi. Wah ini gak bisa kemana-mana sih Silas. Karena di akhir juga dia gak bisa kasih perlawanan kan. Betul sekali. Namun dia gak kemana-mana pun dari pemain Navi belum ketahuan posisi dia belum ketahuan gitu. Belum diketahui oleh pemain-pemain Navi. Akan coba turun ke bawah. Ya udah dicari aja ini mah di mana sih posisinya. Susah amat orang satu doang. Ya ampun. Niat ya. Terlalu berani deh niat of the year. Silas akhirnya ketahuan. Ketahuan juga Silas. Karena memang sepandai-pandainya Silas berenang. Akhirnya ketahuan juga. Akhirnya kecemplung juga. Itu peribahasa. Apa sih peribahasa aslinya? Sepandai-pandainya tupai melompat. Pasti akan jatuh juga. Oke. Untung saya ingat aslinya apa. Namun di sisi lain nampaknya Forem akan coba mencari pemain-pemain dari Bigetron. Ryzen sudah ketahuan kepalanya tadi di atas sana. Menjadi tupai loncat-loncat di atap namanya Ryzen kali ini dengan M4-nya. Masih lean ke arah kanan mencari keberadaan dari 4AM lawannya kali ini. 4AM ya lawannya. Ada menempati area Pochinki, ada Bigetron juga. Dan di belakang mereka itu ada tim lain. Ini ada tiga tim yang sudah mulai mengisi area dekat dengan Pochinki. Dengan adanya open fire dari 4AM langsung memberikan informasi. Footballist nampaknya menyusul rotasi dari Bigetron mengambil area gereja dari Pochinki. Ini ada kemungkinan circle-nya mengarah ke sini. Iya benar. Langsung lancar ke tengah sini. Oh, gitu. Ada kemungkinan bau-bau bakal ke sini makanya tiga tim ini udah mulai mengisi perumahan-perumahan dan mereka ngambilnya dalam, bagian dalam Pochinki. Ya, mereka enggak mau ngambil bagian luar karena nanti Mimin ngajak main aku masih renang. Itu akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan rotasi. Futsal juga sudah berada di gereja. Ambil gereja ya, tapi ketahuan posisinya sama 4AM di RRQ. Dari 4AM nampaknya diberi tembakan selamat datang di Pochinki. Kali kita melihat di mana Napi akan coba berhadapan dengan Selim dari tim DA langsung dipulang begitu saja. Kembali 3 poin kill sudah didapatkan oleh tim Navi. Navi ini dapetin dia semua. Bermain dengan agresif kali ini sudah mulai melakukan rotasi.
teleportasi lanjutan ke arah pinggiran dekat dengan ruins. Tapi di sisi lain sudah ada Approved Slayers juga. Heaven X sudah mulai mendapatkan informasi pastinya. Ini cukup padat merayap. Approved Slayer yang sudah mulai mengisi compound itu kelihatan banget. Ada 3 mobil diparkirin di area yang sama. Sisi yang sama. Ada kemungkinan dari Old Boy ini akan berusaha untuk nge-push compound ini. Terus kali nampaknya Navi tidak puas dengan 3 poin kill saja. Mereka masih mau mencari kembali di mana Meigu dengan M24-nya kembali akan melakukan pilot terlebih dahulu untuk mencari musuh lagi. Kita lihat kali ini tim ASL Joker juga melakukan proning. Masih belum melakukan tembakan juga ke arah tim Navi nampaknya dari ASL. Circle-nya mengarah ke bos ini juga. Tadi kepadatan terpantau di arah jam 9 di luar circle. Pochinki udah terisi sama 3 tim. Masih ada The Unnamed juga udah di belakang Bigatron. Dan di rumah air sudah ada Alpha 7 yang belum banyak bergerak juga. Bahkan ada Zeus yang bakal rotasi melewati Alpha 7. Bakal di spray dari satu player Alpha 7. Tapi what? Gak ada yang masuk tembakannya. Terus sekali sayang sekali tadi padahal free sekali Ronin lewat begitu saja di depannya dengan bagi. Namun tembakan dari seorang V2K nampaknya belum bisa memberikan damage ke arah pemain-pemain dari tim yang sedang melakukan rotasi. Dan Konina Power pun harus dipulangkan begitu juga dengan kelas Digital Athletic. Oke, tadi yang memulangkan Konina Power adalah Elite United Team. Wow, sangat tidak disangka-sangka banget. Ini menunjukkan memang ada beberapa tim yang tahu mereka harus kerja keras. Mereka benar-benar abis-abisan di week 2 kali ini. Betul sekali, mereka tidak mau menyia-nyiakan slot untuk masuk ke Super Weekend karena sudah kehilangan 15 match di Super Weekend di minggu yang pertama, Cijel. Betul, bahkan Alpha 7 Long tadi sempat memantau Micro Boy berhasil menangkan satu player dari Pure MC. Akankah berhasil di secure tadi soalnya kenok ya? Betul. Belum diamankan, nampaknya kali ini akan coba dipus dari sebuah RRQ. Kompon dari RRQ akan coba dipus oleh tim Zeus. Kali ini isi akan coba melakukan proning shoot ke arah depan namun belum memberikan damage ke arah siapapun. Akan coba di revive juga. Pemain-pemain dari RRQ akankah bisa di revive namun isi dari sebelah kiri. Dia terkena damage. Akankah bisa melakukan push ke arah tim RRQ? Kita saksikan di mana RRQ berada di sebuah gudang. Banyak sekali smoke yang dilemparkan. Banyak sekali smoke yang dilakukan untuk menutup vision-vision dari lawan-lawannya. Namun masih ada tim A1 juga. Masih ada tim Navi juga di dekat dari tim RRQ. Betul sekali. Tadi posisi dari Zeus terlalu open. Bahkan kali ini A1 yang berhasil menumbangkan dan memincangkan tim Zeus. Satu persatu mati. Dan Abeli masih berusaha untuk ngepron di samping gudang. Gak mau banyak bergerak. RRQ berhasil untuk merevive salah satu playernya. Kali ini bakal pecah banget di area gudang. Deretan gudang itu bakal ramai banget. Footballis sudah berada di area gereja juga. Dia tahu di sebelah mereka juga ada 4AM. Ini kalau misalkan circle-nya geser lagi, ini bakal pecah banget. Dimana di sisi lain juga ada execute yang berhasil mendapatkan approved player. Halo satu player langsung tumbang. Betul sekali dengan granat tadi kalau kita lihat di kill feed-nya. Namun teman-teman semuanya nampaknya dari Footballis terus memantau keberadaan dari tim-tim RRQ kali ini. Footballis Raum juga terus memantau dari seorang dari tim Dante nampaknya dari tim Ewan. Waduh, ini benar-benar pecah banget. Three-way showdown akan terjadi kali ini. Raum juga sudah mendapatkan vision juga salah satu player. BTR nampaknya cukup nyaman. BTR udah repositioning kembali. Dia udah nyebrang. Nggak lama-lama di posisi yang sama. Dia udah nyebrang dari perumahan yang dalam. Dia masuk ambil area luar itu di minimap udah kelihatan 19 itu kan tim Bigatron. Bahkan kali ini dari RRQ yang bahkan akan terhimpit oleh beberapa tim. Di sisi lain Alpha 7 akan bertemu dengan Execute juga. Ada satu player yang berhasil di take down dari tim Execute akan berusaha ditembakin terus. BTR masih ada tuh. Betul sekali, nampaknya kali ini dari Zutai juga masih melakukan proning mencari keberadaan dari tim Alpha 7. Sudah ketahuan tersedia di depan sana akan coba di spray dengan M4x4 namun Abrupt Player harus puas di posisi ke-14. Kita saksikan kali ini kembali Navi bisa mendapatkan tim ASL kali ini di mana Suk juga mendapatkan seorang Solke. Sisi kill feed-nya kalau kita lihat akan coba dibakar ke arah depan. Matic melemparkan sebuah molotov. Molotov yang kedua akan coba dilempar juga. Bisa meledak begitu saja. Langsung memulangkan satu orang dan membuat knock seorang Boy kali ini. Wah ini gila banget. Ini bakal pecah banget. Karena circle-nya mengarah ke Pochinki. Dimana di open field ini akan banyak sekali pertumpahan darah spray dari Ismis ke depan sana. Gak ada yang masuk. Oh masuk, berhasil untuk menumbangkan satu player Matic. Tapi ternyata ada balasan balik dari Navi Tixi di belakang sana. Berhasil menumbangkan. Trading knock terjadi kali ini. Tixi akan berusaha untuk maju ke depan, tapi Zutai last man standing. Apakah bisa survive? Navi Old Boy dengan Tixi sudah mulai melakukan setup juga di belakang sana. Footballis berhasil mendapatkan satu player dari RRQ. Jina nampaknya langsung kembali ke lobby. Old Boy masih berputar diam mencari lawan-lawannya di sebelah mana. Namun nampaknya Tixi akan menjadi tim sapu bersih untuk memulangkan pemain-pemain dari Execute yang sudah terknockdown. Kali ini akan coba dilemparkan. Tixi melemparkan ke arah seorang Zutai. Masih bisa bertahan Zutai juga, namun satu orang
langsung dipulangkan seorang Boyz tadi. Kita saksikan kali ini Tizi masih terus menunggu yang sudah termakan oleh Blue Zone-nya. Yap, tapi Navi tahu mereka gak bisa berlama-lama di tempat ini. Blue Zone sudah mulai bergerak. Halo, Yunita, hanya memodalkan dua first aid. Akankah bisa untuk survive? Healing berhasil, tapi tim Secret kita lihat berpindah kembali. Sudah berada di lower ground, Navi bakal masuk. Navi, oh, gila, langsung fokus aja ya. Tapi harus ditumpang juga, disayurin sama tim Secret. Betul sekali, Aicho tadi bisa mendapatkan satu pemain dari tim Navi yang begitu saja langsung masuk. Megu nampaknya Alpha 7 harus dipulangkan, di mana banyak sekali fight yang terjadi. Tersisa satu orang, yaitu seorang Old Boy akan lewat begitu saja. Masih ada satu orang, bisa dilamatkan, benar sekali. Bisa mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Old Boy menjadi harapan selanjutnya dari tim Navi kali ini. Akan kita langsung saksikan saja melemparkan sebuah granat ke arah seorang Rex yang tadi bisa ditumbangkan oleh seorang Old Boy. Kembali ada bakaran juga di sana menghalangi gerakan dari seorang Old Boy. Kembali Old Boy dengan Skarelnya. Zeus langsung dipulangkan di posisi ke-11 nampaknya. Navi masih punya harapan akan berhadapan dengan pemain-pemain dari tim Secret. Iya betul, tim Secret juga udah mulai round. Belum diberikan pressure terus-menerus dari tim Navi. Anim juga sudah pulang, berarti masih ada top lane. Dia termasuk survive. Let's go teman-teman. Hashtag IndoPride, hashtag BTR win. Like-nya juga jangan lupa, satu like sama dengan satu doa. BTR winner, winner chicken dinner. Dan kali ini kita lihat dari Matic Spray itu small ke dalam sana, hampir saja menumbangkan satu player. Yuhai Boy masih low banget, dua player low, tapi kali ini dari Matic berusaha untuk membackup temannya. Last man standing, akankah bisa berhasil untuk memusnahkan tim Secret? Tapi ternyata Matic berhasil menemukan satu dari tim Secret. Apakah bisa melempar kasih banget jadi Matic memegang arm pornya seperti itu semua. Dapetin lagi, gila banget Matic on fire, berusaha untuk healing kali ini, tapi ternyata ada third party dari belakang tim Secret. Jin, nampaknya kali ini tim Secret tersisa satu orang saja. Karena Yuhai dan Yuhai bisa di revive nampaknya. Tiga orang masih tersisa dari tim Secret. Dan juga dua orang masih tersisa dari tim Navi. Akan coba push ke arah depan, spray ke arah depan. Karena tim Secret kembali bisa mendapatkan satu orang. Karena tertegon oleh seorang Aisho kali ini. Dibalikan keadaannya. Kembali Navi akan coba terjepit oleh seorang Aisho. Tertegon kali ini. Dan akhirnya Matoy menjadi pahlawan dari tim Secret. Memulangkan Navi. Di mana tadi tim Secret sempat dijepit oleh Navi, namun bisa dibalikan keadaannya. Yes, betul banget. Tapi zonanya udah mulai berjalan. Sempatkah mereka melakukan revive dan reset? Seru banget sih ini. Dan kita lihat kali ini RRQ semuanya berkumpul di satu rumah jamur. Jinan yang udah gak bisa diselamatkan, kayaknya bakal di push. Raum, oh enggak push, dia bakal regrouping dari Raum. Pergerakan yang cukup barbar oleh Raum. Raum bakal mati ya, turun dari bagi ya. Tim footballist. Ya betul sekali, percobaan yang mantap kali ini yang dilakukan oleh Raum nampaknya berhasil untuk melakukan regroup bersama tim footballist yang lainnya. Kita saksikan di mana Solkai akan coba membakar, akan coba meledakkan pemain-pemain dari Ewan yang bertahan di belakang sebuah crate tadi. Kalau kita saksikan, ini dia dari tim Ewan. Wih, Ryzen berhasil mendapatkan satu player dari 4AM, Hasaki. Hasaki berhasil didapatkan. Apakah bisa untuk secure? Kayaknya sulit sih. Kayaknya sulit. Tapi ini, waduh, ada tim Secret Jin juga di sebelah kanan. Bahkan Ewan juga berhasil untuk diamankan satu killnya. Kali ini Ryzen berusaha untuk survive terus menerus. Micro Boy tertangkap oleh Yuhai. Sekali saat ini kita saksikan di mana dari tim Ewa juga RX Jack masih terus melakukan proning. Sudah ketahuan posisinya, harusnya dari tim footballi sudah tahu bahwa di depan sana ada pemain-pemain dari tim Ewan. Masih bisa selamat tadi untuk melakukan proning di belakang sebuah jerami. Namun kita berpindah kembali ke arah tim footballis. Ada seorang Sulke kali ini berganti ke arah Rau. Footballis benar-benar nyaman mereka di kembang tersebut. Iya betul, rumah dua lantai, dua level, membuka vision ke arah manapun, bahkan di luar sana yang masih berada di open field akan kesulitan untuk masuk. Betul sekali nampaknya tadi dari tim Ewan mendapatkan, dan kali ini Raum tertakedown oleh tim-tim yang lainnya. Yuhai nampaknya dari tim Secret yang masih bertahan tadi bisa mentendo seorang Raum dari seorang Putih, membakar ke arah depan dan tidak didapatkan kali ini. Elite United Team dipulangkan. Yes, betul sekali. Tapi ternyata nampaknya Boy pun tertakedown oleh tim RRQ. Masih bisa di revive, masih bisa revive, masih bisa banget. Tim Secret berhasil untuk merontokkan player-player dari RRQ yang sudah berkumpul di rumah jamur. Tim Secret ternyata berhasil untuk melakukan revive. Tiga player yang akan berusaha untuk masuk. Aishok sudah mencetak sebuah main support di rumah jamur. Tapi ternyata RRQ dipulangkan oleh tim Secret. Betul sekali, RRQ harus dipulangkan di rumahnya sendiri, yaitu di Pochinki. Kali ini kita saksikan di mana Bigetron masih bertahan juga
di sebuah kompon yang cukup nyaman nampaknya mereka ada di sana. Masih bisa di revive seorang Bigit, seorang Bigit Kobe maksud saya. Yep, tapi ternyata tim Secret satu playernya juga ter-takedown, tertangkap. I shot last man standing, dia harusnya gak bakal bisa revive. Bisa revive tapi susah. Sulit. Susah. Dia keluar dari rumah jamur itu. Kena sama dia benar-benar harus mengendap-ngendap dengan utilities, tapi dia punya bagi, akankah dia langsung melakukan revive. Bigetron masih ada 3 playernya. Let's go teman-teman. Ini udah top 5. Ini udah top 5. Bigetron masih ada chance untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ayo hashtag IndoPride-nya ramein lagi banyak komentarnya. Futbolist Raul berhasil mendapatkan satu player dari Yuhai dan ternyata tim Secret langsung saja dipulangkan oleh Futbolist. Kali nampaknya kali dari Bigetron, Ryzen akan coba menyeberang, akan berhasil untuk menyeberang. Berhasil untuk menyeberang nampaknya Ryzen kali ini merapat ke tim 4AM. Ryzen akan coba melakukan boost ke arah 4AM. Sudah ada di satu compound yang sama, sudah ada di satu rumah yang sama, akan coba masuk, benar sekali akan coba masuk ke arah depan, namun Mikrobe tertangkap, sayang sekali, sedang melakukan, tadi sedang melakukan penyisidang, namun tertangkap, Ryzen bisa melakukan satu orang, namun dari belakang dia tidak sadar ada JGZ nampaknya dari tim Secret Jin. Tim Secret Jin menjadi terparti kali ini, Zuxi langsung saja menyelamatkan saudaranya. Harusnya bisa sih, harusnya bisa sih. Five Lovazin, oh no, jangan kelihatan, jangan kelihatan. Futbolist fokus saja sama tim Secret Jin, let's go Zuxi, revive Ryzen dulu. Ayo Zuxi, bisa. Sven, bangun. Dua lawan dua, di satu rumah, Bigger melawan Four Angry Men, apakah bisa berhasil? Let's go Futbolist, fokus dulu sama tim Secret Jin, saling melemparkan granat satu sama lain, Futbolist dengan tim Secret Jin. Betul sekali, di mana kalau kita saksikan di mini Sup bisa mendapat satu orang, sayang sekali bisa didapatkan oleh seorang Sup, namun Sup bisa mendapatkan oleh seorang Sup, masih ada harapan untuk Bigetron dan Uframe dipulangkan, namun Bigetron juga harus dipulangkan di posisi yang ketiga, sayang sekali tidak. Namun nice try untuk Bigetron, perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kita saksikan kali ini tim Secret Jin akan coba dipush oleh Futbolist bersama-sama empat orang masuk ke satu kompon yang sama kali ini. Terisa satu orang saja menjadi orang terakhir dari tim Secret Jin. Sangat-sangat sulit sekali, sudah langsung saja digerbek dan ya winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Futbolist. Waduh, pertarungan yang sangat sengit tadi di circle yang sangat kecil.